dari TBI 1 semester 7. Di sini saya akan memberikan sebuah video tentang praktek mengajar saya ke sekolah. Di sini saya praktek mengajar di SMP Negeri 1 Pakantan yang berada di daerah saya sendiri. Nah, di sekolah tersebut saya diberikan izin masuk ke kelas 8. Selama pertemuan di SMP Negeri 1 Pakantan, salah satu materi yang saya bawakan yang saya masukkan ke dalam video ini adalah materi tentang asking and giving opinion. Di sini saya memberikan materi asking and giving opinion kepada kelas 8. Pertama, saya menjelaskan tentang apa itu asking and giving opinion, kemudian manfaat dan tujuan serta contoh-contoh dari materi asking and giving opinion. Setelah itu, setelah saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya bertanya kepada murid-murid apakah mereka sudah paham. Dan untuk memastikan apakah mereka paham atau tidak, saya memberikan contoh soal kepada mereka tentang asking and giving opinion, yaitu dengan membuat dialog singkat tentang materi tersebut. Dan setelah saya memberikan tugas tersebut, saya dapat melihat siapa yang sudah paham mengenai materi tersebut dan siapa yang kurang paham ataupun belum paham. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita saksikan video praktek mengajar saya. Terima kasih. Meminta dan memberi pendapat. Silakan dicatat ya, Dani.
meminta dan memberi pendapat. Apa itu asking opinion? Asking opinion is a sentence or expression that is used for talking about argument of two or more people. Apa artinya? Meminta pendapat adalah sebuah sentence apa? Kalimat atau ekspresi yang digunakan untuk membicarakan tentang argumen dari antara dua orang atau more people atau lebih. Sedangkan giving opinion is a sentence which asking opinion to other people of satisfaction. Apa artinya? Memberi pendapat adalah sebuah sentence apa? Kalimat untuk meminta pendapat kepada other people, orang lain atas sebuah persetujuan atau kepuasan. Nah, berikut adalah expression of asking opinion. Ekspresi kita ketika kita meminta pendapat dari orang lain. Yang pertama, secara formal. Formal itu apa? Misalkan secara formalnya seperti apa? Ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan formal itu seperti apa? Di sini ada yang dituliskan. Formal itu formal situation. Misalkan kita mengucapkan kepada parent apa? Parent itu orang? Orang tua. Kemudian teacher, guru. Terus lecturer apa itu? Dosen. Terus in office, di kantor. Nah, sedangkan informal itu kepada friends. Friends apa? Teman. Dan classmate, teman sekelas. Ya. Nah, untuk formal expression, yang pertama kita bisa gunakan kalimat do you have any opinion on? Artinya, apakah kamu punya pendapat tentang misalkan rencana kita bulan depan? Bisa kita gunakan do you have any opinion on? Nah, selanjutnya, do you think is or am is good or better? Misalkan di tanda titiknya ini kalian bisa isi tentang apa yang kalian tanyakan. Selanjutnya, do you have any idea? Apakah kamu mempunyai ide tentang hal berikut atau hal ini? Saya pahami. Nah, selanjutnya di informal situation ini bisa kita ungkapkan kepada teman atau di kelas kita. Ungkapan yang pertama, what do you think of? Misalkan apa kita buat? What do you think of my new bag? Artinya apa? Bagaimana pendapatmu tentang tas baru saya? Nah, selanjutnya, what do you think about? What do you think about my pen? Selanjutnya, informal situation. Kita gunakan informal situation itu daripada friends dan classmate. Nah, ungkapannya yang pertama, what do you think of? What do you think about my new bag? Bagaimana pendapatmu tentang tas baru saya? Selanjutnya, what do you think about? Selain itu tentang my pen. My pen misalnya atau hal yang lainnya. Yang terakhir, how do you think of Faye's idea? Bagaimana pendapatmu tentang ide dari si Faye? Misalkan kalian setuju. Misalnya kalian jawab, I think I agree with you. Misalkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, expression of giving opinion. Yang ini tadi meminta pendapat. Ini memberi pendapat. Bagaimana cara kita memberi pendapat kepada teman ataupun orang lain? Yang pertama adalah formal situation. Misalkan memberi pendapat kepada orang tua ataupun kepada guru, kita bisa menggunakan kalimat I personally believe. Saya sendiri percaya. Jika bisa kalian tambahkan pendapat yang akan kalian berikan. Yang kedua, I personally think. Menurut saya pribadi, misalkan bisa kalian tambahkan untuk pendapat sendiri. Nah, untuk informal situation kepada teman sekelas, teman-teman sebaya, kalian bisa menggunakan kalimat I think that, menurut saya, in my opinion, pendapat saya, kemudian in my mind, ini samanya, menurut saya, pendapat saya. Sebenarnya untuk ungkapan expression of asking opinion and giving, itu
I think is pretty beautiful. Okay, apa artinya ini? What do you think of starting last night? Apakah pendapat tentang bintang tadi malam? Bagaimana menurutmu bintang tadi malam? I think is very beautiful. Apa artinya? Menurut saya itu sangat BTS,
Bagus. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah.